Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali lagi bersama saya. Di video kali ini saya akan kasih tahu ke kalian ada event terbaru ya, yaitu Star Annual Skin Carry. Gak cuman itu aja, nanti saya akan coba draw di event ini. Yah, jadi event annual ini gak asing lagi ya. Di tahun 2019 yang lalu, event ini pernah muncul. Kalian tahu kan Skin God yang ini nih? Mana ya Skin God? Kita lihat dulu. Nah, kalian tahu kan Skin God yang ini? Ya, jadi di tahun 2019 yang lalu event ini pernah ada ya. Cuman bedanya di tahun 2020 ini Skin Carry terpilih di event annual ini. Oke, jadi eventnya kurang lebih ya sama seperti 2019. Ada yang beda deh. Nih, ini dia eventnya. Oke. Kita langsung ke eventnya. Jadi oh ya, buat yang belum like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik dari channel ini. Khusus hanya seputar Mobile Legends ya channel ini. Jadi kita kejutan hadiah dulu. Kita mendapatkan like wheel badge ya. Kita pencet oke aja. Dan di sini kita bakal coba draw ya. Nanti kita lihat dulu peraturannya apa aja. Oh ya, yang nanya event ini munculnya kapan, nanti saya infokan lebih lanjut ya, karena belum ada bocoran lagi. Jadi ini tanggal 20 November. Sekarang aja tanggal 20 November ya. Berarti belum ada ya. Ini masih ngaco gitu, masih ngasal. Ini tanggalnya belum resmi ya. Jadi untuk lebih lanjut nanti saya infokan kapan event ini bakal muncul ya teman-teman. Jadi kita baca dulu di sini, event edisi Starlight 2020 terdiri dari dua stack. Stack pre-release dan stack official release. Dari stack pertama hingga yang kedua, price pool dan harga draw akan berubah. Mohon memperhatikan bahan diskon spesial akan diberikan kepada Starlight member selama stack official release. Bla bla bla. Lakukan draw selama event akan dan dapatkan, maksud saya, kesempatan untuk memenangkan item dari price pool, termasuk skin eksklusif border avatar teman-teman. Border avatar ada dan efek eliminasi ya yang kalian dapatkan nanti selama durasi event. Terus selama durasi event bla bla bla, Anda dapat melakukan badge dengan hadiah dari price pool skin border avatar efek eliminasi. Terus dan ini dia ya, baca aja ya. Nanti kalian stop aja videonya dan kalian baca. Di sini saya udah baca ya. Durasi event waktu tanggal 21 November sampai tanggal 23 November. Kita lihat aja ya kedepannya apakah benar tanggal 21 November. Dan setiap draw memerlukan 25 diamond dan draw pertama hadiah dengan setengah harga untuk Starlight member. Setiap 30 single draw pertama setiap hari memerlukan 20 diamond teman-teman. Daftar hadiah dan probabilitas untuk setiap draw skin eksklusif Starlight 2020 Kari Neon Light Wheel ya teman-teman ya. Dan ini bla bla bla. Oke, kita langsung draw aja mungkin ya. Kita di sini udah mendapatkan Light Wheel badge ya 12. Jadi di sini ada penukarannya ya seperti biasa, kayak event-event kayak kemarin ya, Lancelot gitu ya, Lancelot. Kayak kita disuruh nukarkan apa nih, kita bisa nukarin ya. Ini namanya gunakan untuk mengirim kepada teman, grup, atau squad player lainnya. Dapat melakukan tap pada pack untuk menerima hadiah item secara acak ya. Di sini untuk recall-nya, ini recall kan? Bukan. Ini item ya teman-teman ya. Dan kita lihat di sini item apa aja. Ini Starlight member card. Kita disuruh kumpulkan 100 dan ya ini dia border. Saya pengen 60 dong. Ini masih ngaco kayaknya ya. Kok 60 ya? Murah. Enggak murah juga sih, lumayan mahal. Ini aja 400 kok. Kayaknya mahal deh. Oke, kita coba aja. Draw 25 ya. Ini diskon 50% ya. Kita draw, kita dapat apa? Oke, teman-teman tadi udah lihat ya price pool-nya dan kita coba kita dapat apa? Dapat apa ya? Bismillah. Kita dapat Star Neon Lakeway Special Pack ya. Kita pencet oke aja dan kita dapat total hadiah satu kali ya, karena kita draw satu kali. Dan kita mendapatkan like wheel badge. Aduh, kan ngeblepotan jadinya. Badge, maksud saya like wheel badge 8. Kita mendapatkan 20 ya. Nanti kita coba ya, dapat, coba kita draw.
50 lagi teman-teman, kita dapat apa ya? Dapat apa itu tadi? Wah, langsung border dong. Border teman-teman, langsung border dong. Wah, gila sih ini. Gila teman-teman. Ini enggak sia-sia ya. Jadi buat kalian jangan lewatkan, bermodalkan, bisa aja kalian bermodalkan satu kali draw cuma 25 diamond, kalian bisa mendapatkan border avatar edisi Starlight member 2020. Ini langka banget ya teman-teman ya. Ini cuma setahun kalian event kayak gini, cuma setahun kalian bisa lihat event-event kayak gini dan saya dapat bordernya teman-teman. Ini sih aduh, ini saya senang banget ya. Karena malam jadi saya enggak, suara saya agak pelan dikit ya. Jadi sebenarnya saya senang banget ini dapat. Iya. Jadi kita langsung pakai dulu aja bordernya. Tadi sisa diamond saya berapa ya? Saya enggak tahu deh. Kita pakai dulu aja. Buh, gila teman-teman. Waduh, kacau. Starlight member ya. Oke, teman-teman, kita draw lagi. Kurang ya? Iya, kurang. Oke, teman-teman, kita langsung tukarin aja ya. Ini 2, kita tukarin. Oke, kita tukarin, kita mendapatkan Neon Light Wheel Special Pack 2 ya. Coba kita, ini apa sih? Saya lupa tadi gunanya apa. Coba kita, mana tadi ya? Oh, ini dia. Kita gunakan aja. Oh, iya, lupa saya. Jadi buat ya hadiah teman gitu. Kali aja kalian lebih beruntung dari saya, cuma satu kali draw 25 diamond kalian langsung dapat bordernya atau skinnya ya teman-teman ya. Oke, sampai sini aja, sampai jumpa di video selanjutnya.